Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Ya, nikmat yang diberikan diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, ya. Begitu banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih terbaring sakit di rumah sakit, baik itu sakit kanker, sakit paru-paru, sakit kecelakaan, ya, kecelakaan lalu lintas, ya, sakit dioperasi, banyak ya di rumah sakit itu. Kalau antum datangi satu persatu rumah sakit, maka akan banyak di situ pasien yang antum melihat. Nah, itu mereka kalau dikasih uang berapapun, pasti mereka akan memilih sehat daripada uang, ya. Maka dari itu sehat itu harus kita syukuri. Juga nikmat berkumpul dengan keluarga kita, kita masih diberikan orang tua, masih bisa berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan kakak, abang, adik, itu merupakan nikmat, ya. Kemudian sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu tercurahkan juga kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, dan anak cucu keturunan beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anak ustaz kelas 11 SMA Ulunuha yang ustaz sayangi dan ustaz banggakan, pada materi kali ini, ya, kita sudah masuk kepada pertemuan keempat nih, ya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil cabang olahraga tenis meja. Sebelumnya kita sudah mempelajari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan selanjutnya ini adalah tenis meja. Tenis meja merupakan olahraga yang sangat banyak digemari, terutama digemari pada orang-orang Asia, ya, orang Asia. Dan yang menguasai tenis meja ini memang orang Asia, ya, khususnya Cina, Jepang, Korea, itu merupakan negara-negara yang sangat bagus bermain tenis meja, ya. Kemudian olahraga tenis meja ini merupakan olahraga yang sudah ada medianya atau alat-alatnya di sekolah kita, Sekolah Islam Ulunuha, ya. Meskipun masih satu unit, insya Allah nanti akan ditambah lagi, ya, agar bisa menjadi banyak mejanya. Anak-anak ustadz kelas 11, baiklah kita mulai saja materinya, ya. Yang pertama ustadz bacakan di sini, analisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Analisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Yang pertama, mengenal aktivitas permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri, dengan bentuk tunggal, single, dan ganda double, dan ganda campuran atau mix double. Permainan tenis meja atau yang lebih dikenal dengan istilah lain yaitu pingpong merupakan olahraga unik dan bersifat rekreatif. Oleh karena itu, permainan ini sangat digemari oleh segala usia. Mengingat keunikan permainan tersebut, maka
Untuk penguasaannya perlu pengamatan, kelincahan, dan refleks yang baik dari setiap pemain. Permainan tenis meja memerlukan keterampilan-keterampilan agar dapat bermain dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain pegangan bat dan pukulan. Ya, jadi permainan tenis meja ini membutuhkan pengamatan, kelincahan, dan refleks yang baik ya, karena bolanya begitu cepat. Bola itu mampu berjalan sampai 300 km per jam lebih ya. Nah, itu kalau sepeda motor kita aja masih kalah kecepatannya dengan kecepatan bola pingpong ini ya. Kemudian untuk bermain tenis meja, cara pegangannya ada dua ya. Di sini yang pertama cara pemegangan batnya ya. Pada permainan tenis meja, pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena atau pen holder grip dan pegangan jabat tangan atau second hand grip. Yang pertama pegangan tangkai pena, pen hold grip ya. Kenapa dibilang pen hold grip? Karena pen seperti memegang pena, atau makanya di sini dibilang pen hold, pen hold grip. Pegangan ini digunakan oleh pemain tipe menyerang dan pukulan forehand drive ya. Pukulan basis forehand drive merupakan basis atau satu-satunya selama dalam pertandingan. Jadi pegangan pen hold grip ini merupakan pegangan yang disukai oleh orang Asia ya, khususnya Asia. Kalau di Eropa mereka kurang pegangan seperti ini ya, dan mereka menggunakan pegangan pegangan second hand grip ya namanya. Sedangkan ini adalah pen hold grip. Kemudian pegangan selanjutnya adalah ini dia. Yang kedua adalah pegangan jabat tangan atau second hand grip. Pegangan ini menyerupai orang jabat tangan atau berjabat tangan atau bersalaman. Di sini timbul berbagai variasi. Misalnya ada yang jari telunjuk lurus dan ada juga yang bengkok. Sedangkan ini maksudnya ini jari telunjuknya boleh bengkok ke sini atau boleh lurus ya. Ini boleh bengkok atau boleh lurus. Sedangkan ketiga jari tangan yang lainnya melingkar pada bagian tangkai ini, tiga jari. Ini telunjuknya nggak kelihatan ya, kalau kan dibalik ini ya, ini yang dibalik. Ini dari sudut sini. Ini dari sudut tapak tangan ya. Ini tapak tangannya kan. Telunjuk tidak kelihatan, yang nampak hanya jari tengah, jari manis, jari kelingking. Misalnya ada jari telunjuk lurus, apaan? Sedangkan ketiga jari tangan lainnya melingkar pada bagian tangkai ini, maksudnya tiga jari. Kemudian keterampilan gerak pukulan servis ya. Pukulan servis tenis meja adalah pukulan serangan pertama untuk memulai permainan. Jenis pukulan servis terdiri atas forehand servis ya. Yang pertama forehand servis. Forehand servis dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Ini ya gerakannya ya. Gerakan forehand service. Bat sudah berada di atas ya, atau sejajar dengan dada. Ini dah. Pemain dalam posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk lebih kurang 45 derajat. Badan sedikit condong ke depan. Tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan pukulan bat mengarah ke depan dengan bahu menghadap ke arah sasaran ya. Bahu kiri menghadap sasaran. Ketika service forehand, bahu kiri yang menghadap sasaran, bukan bahu kanan di belakang ya.
Kalau backhand baru lain. Kalau backhand, bahu kanan yang di depan, bahu kiri di belakang. Dengan bahu menghadap ke arah sasaran, lambungkanlah bola sedikit ke atas di depan badan pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung. Ayunkan bat ke depan, lurus dengan permukaan bat, mengarah ke depan, bola dipukul dengan cara memukul ke dalam dengan bat. Ya, jadi pada saat servis, bola wajib dilempar ke atas. Tidak boleh bola langsung dipukul. Nah, itu sering kesalahan terjadi pada kita kan. Kalau main, bola langsung diservis, tidak boleh, harus dilempar. Kelihatan bola itu dilempar, baru dipukul. Ya, pukulannya terserah, mau di top spin, putarannya ke depan bolanya, atau back spin, putaran bolanya ke belakang. Ya, atau diputar ke samping, boleh. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, kesalahan yang terjadi ketika melakukan pukulan forehand service dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas, tidak sesuai peruntukannya. Ya, lambungan bola tidak pas, kadang-kadang miring, kadang-kadang tidak tinggi, terlalu rendah melemparnya. Ya, pukulan bat ke bola tidak pas, kadang-kadang kena samping bat. Kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjutan, ya. Selanjutnya backhand service, ya, backhand service. Forehand tadi bisa bermacam-macam, ya. Ada forehand service, forehand topspin, service forehand backspin, ya. Macam-macam dia. Kemudian backhand service juga ada backhand topspin, ada backhand backspin, ya. Ada istilahnya juga backhand memutar, ya, seperti angin tornado dia, bolanya nanti berputar, ya, miring, ya. Backhand service dilakukan dengan posisi bat dari samping kiri lapangan, nah seperti ini, punggung tangan menghadap ke meja dengan gerakan sebagai berikut, ya, ini dia. Lihat, nah gerakannya dari sini. Kalau forehand kan tangannya tadi dari sini, dari sebelah kanan. Sedangkan backhand tangannya dari sebelah kiri. Kalau gerakannya sama, ya, bola juga harus dilempar ke atas, ya. Selanjutnya, di sini ada analisis keterampilan gerak pukulan backhand, ya. Oh, Afan, ada analisis keterampilan gerak pukulan forehand, ya. Analisis keterampilan pukulan forehand. Ini dia. Pukulan forehand tenis meja sangat penting. Oleh karena itu, para pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan forehand tenis meja dengan baik dan berbagai variasi agar dapat mengatur serangan. Sikap dan tata cara yang benar dalam memukul forehand tenis meja adalah posisi siap, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, pandangan ke arah datangnya bola, ya. Kalau pukulan forehand, kita kan mukul dari kanan, kaki kiri di depan kita, bukan kaki kanan, ya. Kalau backhand terbalik, kalau backhand pukulannya kaki kanan kita depan, kaki kiri di belakang. Nah, itu dah. Ini adalah contoh pukulan forehand, ya. Ini videonya. Nah, ini adalah pukulan forehand. Nanti perhatikan nih. Tup. Nah, itu adalah pukulan forehand. Nah.
Nah, pada saat ini mengambil seperti ini adalah pukulan chop ya. Pukulan chop backspin. Bola itu di backspin, artinya apa? Diputar agar bola itu mantul tapi berputarnya mengarah kita. Nah, mengarah kita. Kalau di forehand, dipukul forehand bolanya memutar berputar ke arah lawan. Nah, seperti ini, seperti kursor ini. Nah, sedangkan ini backspin. Backspin. Gaya mukulnya adalah gaya chop, tapi putaran bolanya dibuat backspin, berputarnya seperti ini. Nah. Sedangkan kalau nanti dipukul forehand, berputarnya seperti ini. Terbalik dia kan? Nah. Lihat. Nah. Nih, dari bawah ke atas. Nah, itu adalah pukulan forehand. Kenapa dia sampai ke bawah nariknya? Narik bednya sampai ke bawah. Agar apa? Agar bola itu berputar, berputar top spin, berputar ke depan. Ini. Nah, back spin. Selanjutnya top spin nih. Nah, sampai ke bawah dia narik mejanya. Tah. Sampai ke bawah, di smash lagi ke atas, sampai ke bawah, ditarik lagi ya, dicop. Lihat, bola itu dipukulnya sudah hampir ke bawah ini, hampir jatuh. Nah, sudah hampir jatuh ke bawah, dipukul. Dari bawah ngambilnya dia. Dipukul. Gak bisa mukulnya kita datar aja, maka out bolanya. Harus dibuat bola itu berputar top spin, berputar ke depan agar lebih mudah jatuh ke bawah. Ketika bola dipukul top spin, forehand top spin ya, bola itu akan gampang mudah jatuh ke bawah. Karena apa? Dia melawan angin. Ketika angin dilawan, maka akan ada gaya fisika di situ. Angin dilawan oleh bola, angin itu pun akan melakukan gaya, ya. Sehingga bola itu gampang jatuh ke bawah. Angin akan mendorong, mendorong ke bawah bola tersebut, ya. Nah, inilah gaya forehand. Selanjutnya adalah keterampilan gerak pukulan backhand. Pada prinsipnya pukulan forehand hampir sama dengan backhand. Perbedaannya pada posisi kaki. Pada pukulan forehand, kaki kanan, kaki sebelah kiri berada depan. Nah, ini saya bilang tadi ya. Sedangkan pada pukulan backhand, kaki kanan berada di sedikit di sebelah depan. Nah, lebih di depan daripada kiri. Di depan artinya lebih dekat dengan meja, sisi meja ya. Pukulan backhand tenis meja sangat penting. Oleh karena itu, pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan backhand tenis meja dengan baik dan berbagai variasi agar dapat mengatur serangan. Sikap dan cara yang benar dalam memukul backhand tenis meja adalah seperti berikut. Nah, ini dia ya videonya, saat langsung putar aja ya. Nah, ini merupakan video dari pukulan backhand ya.
Sebentar dulu ya. Perhatikan, ini adalah pukulan backhand. Nah, gerakan pukulan backhand sama seperti forehand juga, dari bawah diambil ya. Gerakannya dari bawah, bednya dari bawah diangkat ke atas agar bola itu bisa berjalan top spin. Nah, dari bawah ke atas. Nah, lihat dari bawah ya. Dari bawah ke atas ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pukulan dari forehand dan backhand ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan ya, Nana Ustadz. Untuk selanjutnya, Ustadz memberikan tugas pada antum. Antum catat materi sepak bola minimal 2 halaman, materi bola voli minimal 2 halaman, materi bulu tangkis minimal 2 halaman ya. Kalau lebih dari itu boleh, makin bagus nilainya. Gambarnya apakah digambar Ustadz? Digambar lebih bagus, menambah nilai ya. Ya, kalau bagus rapi ya, menggunakan pulpen 3 warna, biru, merah, hitam, nilainya lebih bagus lagi. 100 Ustaz kasih. Tulisannya rapi, tintanya 3 warna, merah, biru, hitam. Ya, di garis bawahi rapilah dibuat. Maka Ustaz beri nilai antum 100 ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf, Ustaz sudahi. Assalamualaikum.